Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. Bisa kepada korang yang baru dekat channel link. Nama aku Kemal, dan kepada korang yang dalam dekat channel link, mesti korang dikenal aku kan, kan. Okay guys, so first, mesti korang tengok macam abis Kemal dekat rumah kat Kuantan ke? Aku dekat rumah dekat Kuantan ya. Aku balik beberapa hari dekat Kuantan. Lama dekat aku tak balik Kuantan. Rindu rumah kat Kuantan ya. Jangan risau, Cleo pun aku ada bawa. Dia ada je kat belakang tu, dia tengah tidur ya. Macam biasa, kalau korang tengok ni, ini bukan Alio Basi ya. Ini bukan Alio Basi, bukan. Ini adalah ubat jewamuan. Macam tu, jewamuan. Korang kalau korang ada jewamuan macam aku kan, korang jangan pandang cermin lama-lama. Kalau boleh lah jangan pandang cermin lama-lama, sebab nanti jewamuan tu dia akan tumbuh lagi banyak. Macam tu. And then jangan cakap jeram. Jangan cakap perkataan tu dengan sempurna. Ya, ini orang kata petua lah. Petua, macam tu orang tua-tua kata. Kalau kau ada jewamuan, jangan sebut jerawat. Sebut jewamuan. Tapi bukan pasal jerawat, bukan pasal jerawat. Tapi lagi satu, lagi satu, lagi satu. Aku tak bawa rambut hijau. Ya, aku tak bawa rambut hijau. Minta maaf lah ya. Aku pakai rambut apa yang ada je kat rumah ni. Kat rumah ni memang aku ada tinggalkan dua warna, satu biru, satu merah. Untuk kalau aku balik Kuantan, kalau aku terlupa agak-agaknya nak bawa rambut hijau tu ya, kita pakailah rambut warna merah ni kawan. Nak boleh lah buat rasa-rasa. So macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, hari ni kita kembali lagi dalam segmen noror. Sebab apa aku tak tahu, memang aku suka sangat buat noror. Bila dah balik rumah family ni, kita boleh lah buat konten-konten seram. Aku tak kisah dah hari Khamis malam Jumaat ke Jumaat malam Khamis ke malam tu bulan purnama ke bulan terbalik-balik ke, aku dah tak kisah dah. Sebab apa, kita dengan family. Tapi kalau aku duduk seorang, aku pula buat cerita hantu pula, aku duduk seorang dengan kucing kan, macam aku pernah cerita dengan korang kan, dia rasa seram sejuk tu lain. Dia lain, dia tak sama macam kita ada kat rumah family. Sebab apa, bila kita ada dengan family, kita ada family. Bila kita duduk seorang dekat rumah kita tu, alih macam. Tapi bukan tu yang aku nak cerita. Macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, Upin Ipin dari alam lain. Aku tak tahulah kenapa benda ni pula lalu dekat FYP TikTok. Aku memang siut. Memang siut. Lalu FYP TikTok aku pukul 3 pagi, pukul 4 pagi ya. Pukul 3, 4 pagi tu dah hantu tengah keluar mencari makan. Tiba-tiba lalu FYP, aku memang siut TikTok ni. Memang siut. Dia kan, dia tahu tau pukul 3 pagi, pukul 4 pagi kan, video-video seram dia akan lalu dekat FYP. Aku ni pula jadi tidur lewat. Bila kita tidur lewat, kita buka TikTok. Kita nak mengusyah-usyah kan. Aku nak konten yang tengok-tengok kawin. Macam tu kan. Tengok-tengok dapat tengok hantu. So, tanpa basa-basi, jom kita tengok video sama-sama. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam TikTok. Aku dah siap save dah benda ni. Aku memang dah siap save. Aku minta maaf lagi sekali ya kalau kau tengok muka aku macam, apa benda lah macam Alio Basi. Bukan, bukan, bukan. Ini ubat jerawat ya. Minta maaf kepada korang yang macam geli-geli sikit. Tak payah geli-geli. So, macam korang dah nampak dekat sini, Upin Ipin dari, aku tak tahu lah, nak cakap macam mana pun aku tak tahu lah. Tapi kelihatannya sangat seram ya. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Aku tak tahu video ni tentang apa. Tapi benda ni lalu dekat aku punya FYP lah, tengah-tengah malam macam ni ya. So jom kita tengok sama-sama lah. Tak boleh lah pula aku dengar lagu macam ni ya. Minta maaf ya, aku tutup ya lagu dia ya. Sumpah-sumpah aku tak boleh, aku tak boleh. Lagu dia sangat menyeramkan. Kita tengok balik semula ya. Okey, patung yang kat depan ni patung Upin. Patung yang dekat belakang tu patung Meme. Aku tak baca lagi ya komen apa benda semua. Aku tak baca lagi. Kita akan tengok sama-sama. Okey, patung dekat depan ni patung Upin. Dekat belakang tu Meme. Tapi kenapa patung dia orang macam ni? Okay, swipe. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Takut lah, ya Allah, ya Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, ni patung Ipin. Tapi kenapa patung Ipin macam tu? Swipe. Ini? Ini patung Jarjit kan? Aku rasa ni Jarjit, okay. Astaghfirullahaladzim, Mimi. Kenapa patung Mimi macam tu? Meme sihat ke tidak Meme? Itu ada tai hidung itu di muka Meme itu. Ada tai hidung yang aleng aleng aleng. Astaghfirullahaladzim, malam-malam lagi seram rupanya. Aku ingat siang-siang lah dah seram dah. Malam-malam lagi seram. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ini patung daripada mana ni? Kenapa pula lalu FYP aku pukul 12 tengah malam ya ni? Aku tengah buat reaction ni, meremang bulu rumah aku ya. Mana datang pula patung-patung macam ni ya? Astaghfirullahaladzim, ini Upin ke apa ni? Dah macam monyet dah aku tengok mukanya. Mata tu eye bag ke dark circle itu? Macam kena duku dengan si Meme pula. Ini Ipin ni berak dalam seluar ke? Tapi berak keluar daripada mulut ke macam mana ni?
Jarjet nampak okey sikit lah, no problem lah. Ini meme ni, tangannya mana ni meme ni? Kenapa ni? Ni patung ni dekat pada mana ni? Bukit Jelutong Upin Ipin? Upin? Dekat Bukit Jelutong ke patung-patung ni ada dekat Bukit Jelutong macam tu? Tak pernah aku tahu Bukit Jelutong dekat mana ya? Boleh tak siapa-siapa tahu Bukit Jelutong kat mana? Boleh komen dekat bawah. Memang ada ya patung-patung macam ni ya? Astaghfirullahaladzim, teka tengah malam lagi seram weh. Aku tengok patung Ipin tu, aku tak tipu ya? Meremang bulu rumah aku ya, aku tak tipu ya? Weh, memang macam tu kot. Aku rasa macam, kan mulut Ipin tu ke atas kan? Mungkin hujan, air tu bertakung. Lepas tu air tu meleleh ke bawah, aku rasa lah. Aku rasa tu macam lumut lah, lumut. Tapi siapa yang jahat sangat buat patung macam ni? Takutnya. Okay guys, disebabkan aku tak berapa sanggup ya. Aku memang bukan tak berapa sanggup, memang tak sanggup dah tengok video yang Upi Bin tadi tu. Kita tengok video seram yang lain yang aku dah save. Okay, ini Allahu Akbar, lindungilah keluarga kami dari sihir ni semua ya Allah. InsyaAllah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hindarilah kami semuanya. Aku doakan semua yang tengok video aku, termasuk aku, keluarga aku dan juga keluarga korang yang tengok video ni, dihindari daripada sihir-sihir ya. Macam tu. So basically video ni tak silap aku, ui, ramai weh tengok live 20.2k. Ayo, ramai betul ya. Aku rasa, aku pernah lah juga tengok live orang ni. Dia selalu buat paranormal ya. Dia selalu pergi dekat tempat-tempat seram. Tapi paranormal ni memang ekstrim. Bukan paranormal-paranormal yang biasa-biasa tu. Memang yang ekstrim betul-betul tu. Yang pergi betul-betul tu kat rumah-rumah hantu tu. Macam tu. So yang ni dia jumpa buku sen sihir. Yang dalam dia ada benda lain. Yang aku tak pasti benda apa. So jom kita tengok sama-sama. Inilah antara contoh buhulan sihir eh. Buhulan sihir yang mana telah dijumpai oleh saudara kita Labu eh. Macam-macam kita pula kan. Okay. Oh, nama orang yang jumpa ni Labu. Okey, okey. So, buhulan sihir ni dalam ni ada satu gambar, ada satu keluarga gambar. Ha? Dan juga ada kesan darah dalam tu. Takut kesan darah. Okey, inilah antara keedah untuk orang sihir nak bagi orang ni hancur, keluarga hancur. Hari ni keluarga ni bahagia. So, dia nak buat sihir tu dekat keluarga lah. So, tiba-tiba berpisah. Tiba-tiba bergaduh anak bini semua sakit. Inilah punca dia. Kalaulah Labu tak jumpa menetik, nampak ni bila lah orang tu akan sakit. Ustaz ni kata kalau orang ni tak jumpa benda ni kan, maksudnya keluarga yang kena sihir tu sampai bila-bila lah kena penyakit macam tu. Kau faham tak? Selalu bergaduh, ada benda yang tak kena. Kau faham tak? Nasib baik lah dia jumpa yo. Labu lah, insyaAllah. Dengan berkat dia join live malam-malam ni, dia buat live malam-malam ni. Jumpa jugalah benda manfaat dia. Ustaz yang dekat bawah yang cakap tu, ustaz tu power tau. Ustaz tu boleh rawat orang tau. Sekarang lah. Okay. Ya, apa benda kamu tu? Kamu tak nak buka hari tu? Ya, meremang lah aku malam-malam ni. Gambar. Okay. Oh, gambar ni tak nak alihkan nanti? Aduh, aku ni pun satu buat konten seram malam-malam macam ni. Alahai. Sekeping gambar jangan ni. Tunjuk je lah. Gambar jangan tunjuk. Gambar jangan tunjuk. Boleh tak dia ambil terus gambar tu? Bagi dia pegang lah. Oh, dia ni dah tengok gambar lah dalam tak tu. Tak bagi siapa pegang. Abang polis lah. Tak boleh. Tak ya, sekarang ni polis dia dah buat tugas dia. So ini bukannya mayat ke apa. So dia tinggal. Dia benarkan saya. Okay, sekarang kamu tarik gambar tu keluar. Kena tarik gambar tu keluar. Memang tak lah aku. Dia ini sebenarnya kain kapan sah. Tali ya, tali tu. Kain kapan? Kain kapan punya sarung. Tahu-tahu ada tali tak tu sekarang? Tak ada tali. Tali tak ada, tali tak ada. Okay. Masa nak buka tu, saya baca dulu. Sebelum buka gambar tu, saya baca dulu. Bani kamu baca pula. Ramai yang tengok live dia, 21,000. Kau bayangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai jin berdamping dengan hamba Allah ni. Dia bercakap dengan jin pula. Ya Allah, takut pula aku. Wahai jin duduk dengan barang ni, ya Allah. Itu aku dengan izin, ya Allah. Terpisahlah antara jin, ya Allah, dengan barang ni, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtatu bidarbillah. Tuluhu masya'Allah. Kufluhu la ilaha illallah. Babuhu Muhammadur Rasulullah. Meremang lah weh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ingat lah bu, barang tu adalah najis. Tangan kamu yang pegang tanpa lapik, benda tu adalah najis. Sabuhu la hawla wala quwwat. Benda tu najis tau. Maksudnya, at least pakailah sarung tangan ke glove ke apa kan. Illa billahil aliyil azim. Siapa dengar bacaan saya ni tiba-tiba rasa kebas, rasa sendawa. Kalau tak kuat semangat, jangan buka kuat-kuat. Bacaan ni sangat kuat. Kalau kamu ada sihir santara pada kamu, boleh terputus. Takutlah pula aku weh. Dia kata kalau dia baca benda tu, kalau badan kita rasa kebas-kebas apa benda semua, maksudnya ada sihir dalam badan kita weh. Astaghfirullahaladzim, aku meremang weh. Macam mana? Inna'adullahi rahmanirrahim. Ya?
ada ulat. Ha, ya, sebab darah kan. Ahababina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah. Ya, aku tak tahu nak cakap apa dah, weh. Serius, weh. Aku tak tahu nak cakap apa dah, weh. Seramlah, weh. Amin. Peringatan. Ya Allah, surun surun sur wa ayah Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ni ustaz ni sekarang tengah baca ayatul kursi, ya. Kalau korang tak tahu, ya, ini adalah ayatul kursi. Ada orang yang tengah tengok live ni sekarang ni, maksudnya dia tengah pening-pening, tengah muntah-muntah tau. So kepada korang yang tengah tengok video ni sekarang ni, kepada korang yang rasa macam ada kebas-kebas, pening-pening, nak muntah-muntah, kemungkinan dalam badan korang ada sihir. So better jaga-jaga, ya. Wasi'a kursi. Oh, ni sebaik dia pakai sarung tangan. Hafzuhuma wa la ya'uduhu hafzuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Min astadarat kama astadaratil malaa'ika bi madinatir rasul bila khandaqin wa la sur min kulli qadri maktub hadri mahdhur wa min jami'is syurur tatarasna billah tatarasna billah tatarasna billah. Ambil tanah segenggam. Ambil tanah segenggam. Pegang letak dekat kamera ni. Pegang letak dekat kamera. Tatarasna billah. Kita nak natural sihir yang berada dalam ni. Dia pergi bau, Mat. Janganlah pergi bau benda tu, kan ustaz tu kata ada dawah kat situ. Tanah atau air boleh tanah. Tatarasna billah min aduwina wa adillah min saka arsy la ilaha illa huwa. Alfi la haula wala quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Ya Allah, batalkan semua sihir yang terkandung dalam barang ni, ya Allah. Sin'atuhu la tanqati'u bi 100,000 tabu. La haula wala quwwata illa billah al-'ali al-'azim. Dia tabu dah. Lagi tanah, segenggam lagi. Segenggam lagi, ambil cepat. Eh, aku pula yang menggenggamnya, buat apa? Ambil lagi. Ya Allah, ya Tuhan, ku hancurkan semua, ya Allah, simpulan sihir yang terikat dengan hamba Allah ni, ya Allah, dengan barang ni, ya Allah, dengan gambar ni, ya Allah, dengan izinmu, ya Allah. Betul. Mana tanah, eh? Okey, sedia, eh? Azimatuhu la tanshakku bimi'ati alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. Tabu. 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 Ya, aku pula yang feeling. Ma inna hadu naradani bisu'i minal jinni wal insi wal buhusi wa ghairihim. Okay, masa saya tak baca ayat ni, saya nak kamu buka dan pisahkan gambar tu dengan barang ni. Oh, basically dia kena buka, ya juga, ya, buku saya ni. Dia kena buka juga. So, kita insyaAllah kita akan dapat tengok apa benda yang kat dalam ni. Sekarang juga. Kalau boleh pakai kayu ke apa. Nak pegang. Geli. Bismillahirrahmanirrahim. Dia betul-betul tak geli, ya? Allahumma in ahadun aradani bisu'i minal jinni wal insi wal buhusi wa ghairihim min sa'iri makhluqat min asbatu syaitan au sultan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia guna tangan je, weh. Agak-agak ada dia guna tangan. Allah. Wa aydiyahum fi iflas wa awfiqhum min ar-rijli ila ra'sila fi shahli yaqta'u batu nisan, eh? Wala fi batu nisan. Astaghfirullah, guys, minta maaf lah, guys. Aku takut sangat ni, guys. Aku tak boleh lah teruskan. Serius-serius aku tak boleh, weh. Sekarang 12 tengah malam, weh. Minta maaf lah sangat. Tapi bilik aku ni, tingkap aku ni hutan. Lepas tu aku pula buat konten-konten seram malam-malam ni, ya. Tingkap kat tepi ni, aku takutlah, aku tak boleh lah. Minta maaf lah kawan, ya. Minta maaf lah sangat, kita terpaksa tutup sampai sini. So kalau kawan nak part tu, nanti insyaAllah kawan akan kumpulkan kekuatan bersama-sama iman dan takwa. Kita akan buat lagi sekali, ya. Minta maaf malam ni tak boleh. Salah aku juga, aku buat pukul 12 tengah malam ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okay guys, aku rasa sampai sini dulu. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa ke apa benda, ya. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye-bye.